warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nina Fatliwanti dan di sebelah saya ada Dewi Nuryanti. Kami dari SD Panaragan Kidul yang hari ini kami melaksanakan kegiatan Market Day dengan tema kearifan budaya lokal. Nah, di sini dari kelas 1 sampai kelas 6 ya Bu Dewi ya. Kita melakukan kegiatan yang disebut Market Day itu dari bahan-bahan yang ada di sekitar kita atau yang ada di alam ya Bu Dewi ya. Contohnya makanannya apa aja nih Bu Dewi? Makanan nih tradisionalnya yaitu ada, kita lihat itu onde-onde. Ya, ada onde-onde. Ya, ada juga kue cucurnya. Ada kue cucurnya ya, yang dari singkong apa popcorn, nih? Ada popcorn juga, dari jagung. Ada comro ya. Ada comro. Ada juga es krim ini. Ada es krim. Buatan mamah-mamahnya. Nah, tapi itu semua setelah dipelajari Nanda-nanda atau peserta didik di kelas masing-masing. Nah, alhamdulillah hari ini kita melaksanakan pameran atau dalam bentuk bazar. Tapi dengan apa yang sudah peserta didik laksanakan di dalam kelas. Nah, ini jadi kita juga kebetulan punya temanya menumbuhkan kemampuan dan kreativitas siswa dalam berwirausaha. Terima kasih, sampai ketemu di tahun depan. Dan harapan kami ke depannya, semoga kegiatan ini masih bisa berlangsung terus dan masih menumbuhkan semangat dan kreativitas dari anak-anak peserta. Dan daya dukung dari orang tua sudah pasti. Dari orang tuanya yang cukup antusias. Hebat sekali. Karena dengan Merdeka Belajar kita berusaha mengembangkan anak-anak untuk bisa berkreativitas, inovasi dan sudah pasti juga bernalar kritis. Dan hidup mandiri. Terima kasih, sampai jumpa kembali dan tidak lupa terima kasih untuk TV Pramuka selalu terdepan. Oke. Selamat.